Okay, sekarang kita ada di rumahnya Dinner Candy. Ini dia asistennya yang berisik banget. Coba kamu host tour dong. Oke. Okay. Selamat datang di rumah kawan. Oke, silahkan. Nah, jadi pas masuk ya, langsung ruang tamu. Ruang tamu. Seperti itu. Nah, ini adalah yang punya rumah ya. Teteh yang punya rumah ya. Iya. Kemarin kan kita ngobrol cuman ngomong doang ya. Sekarang ini rumahnya nih. Tuh. Tuh. Mau ke kamar aku enggak? Boleh, nanti si Ajay bisa room tour. Nah, ini. Oke, oke, yuk. Dia ternyata ya DJ, semuanya boneka loh. Boneka, saya banyak boneka. Tuhan. Di kamar aku boneka juga. Oh my god. Boneka semua. Boneka. Ternyata sisi lain dari seorang Dinner Candy. Iya, jadi ini bukan rumah pemberian dari om-om. Rumah sendiri ya? Rumah sendiri di banyak bonekanya. Serius. Yes. Ternyata dia juga makan sambal. Sambal ini ya. Ayo Dinner, kita room tour. Ayo room tour. Ayo. Ini apa nih? Liatin dapur dulu dong, dapur. Dapur dulu. Dapurnya kecil aja, guys, memanjang ya. Iya. Kan? Jadi tidak memang tidak terkonsep. Nah, jadi kalau masak di sini. Ini dapur ya. Jadi dia masuk ke pintu keluar nih. Pintu keluar. Cakep. Cucok terus ya. Tempat makannya langsung di sini. Oke. Okay. Jadi dari dapur langsung di sini, enggak ada tempatnya. Oke. Nah, yang di sini tempat cuci, guys. Tempat cuci. Oh iya. Tempat cuci. Mesin cuci di sana. Okay. Apa tuh buat gantung-gantungin pakaian di sini. Jadi di sini tuh enggak ada terusannya, jadi bolong. Oh iya 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 iya. Bolong. Jadi biar baju cepat kering gitu. Oke. Okay. Kita lihat. Ini kamar anak perawan ya? Bukan, ini gudang. Ini ada tempat sholat juga. Oh, ini kamar yang di depan. Ini. Wow, ada koleksi sepatunya Dina. Oh, ini bekas dulu jadi penyanyi dangdut. Sempat jadi penyanyi dangdut ya sebelum jadi DJ. Lihat, bye-bye ini sepatunya lihat setinggi ini. Oh my god. Iya kan? Paku-paku loh, guys. Iya, kalau sekarang mah enggak lah, ini tuh koleksi yang udah lama banget, yang udah enggak dipakai aku taruh sini aja gitu. Oke, ini jadi gudang ya. Jadi gudang, tuh ada alat DJ. Ini adalah pekerjaan utamanya Dinar ya. Iya. Jadi Dinar itu ternyata berprestasi ya. Asli. Jadi dia itu adalah DJ yang sudah manggung kemana-mana Dinar. Kemana Dinar? Ke Qatar, India, Taiwan, Filipina, Jepang udah ya Jepang. Wah, ternyata dia itu go internasional. Itu yang satu-satunya udah melanglang buana asal. Go internasional loh. Mau lihat kamar aku enggak? Boleh dong, boleh nggak? Ayo. Cici. Jadi kalau ke atas aku biasa kayak gini. Kelakuannya Dinner Candy ya, guys. Iya, itu seperti itu. Ini kamar adik aku, ini kamar manajer aku. Jadi kalau aku manggil manajer kok asisten biar cepat gitu loh. Oh iya benar-benar. Oh ini mah AC-nya. Wow. Mana tuh AC-nya panas. Aduh. Jadi ini kayak hotel ya. Kayak hotel asal. Ini gelap deh, Nop. Tolong lampu, Nop. Ini siapa sih ini? Oh, lihat nih nih. Jadi seorang Dinner Candy rajin sholat ya, Nop ya? Oh, rajin dong. Rajin sholat ya? Apa? Apa cuman pencitraan loh? Ingatkan mereka biar sholat, ya kan? Ingat ya, jangan cover jet. Banyak tempat ini aku. Apaan nih? Tempatmu kena, mu kena. Oh, tempatmu kena. Juga. Kayak mukena-mukena gitu di situ. Tangga. Panas ya. Ini kok hotelnya gak dinyalain sama si Ajay. Aduh Ajay. Oh ini koleksi tas aku. Mewah guys tuh. Cai YSL ini Balenciaga Gucci. Harganya berapa nih Dinar yang paling mahal? Enggak sih, aku mah puluhan juta semua, ini mah enggak ada yang ratusan, sayang soalnya aku tuh kalau ratusan juta mendingan di DP-in ke rumah. Ih, sama berarti ya. Ya kan? Atau kalau nggak ditabung lagi biar ya, pokoknya jadi DP rumah. Kalau kalau tas aku ini 38 juta tuh yang kecil 15 juta. Ini 30 juta. Ini mah murah. Ini 22 kalau nggak salah. Ini waktu pas diskon YSL 22.500. Ah ini Balenciaga yang terbaru baru beli 2 minggu. Itu 20, berapa? 28 juta. Oh. Kalau ini mah berapa ya? 22. Pokoknya segituan, pokoknya kalau harganya udah lebih dari 60 juta aku gak beli, sayang. Soalnya
mendingan aku tambah lagi misalkan jadi 200, ah nanti aku kumpulin lagi uangnya buat kayak pengen DP rumah lagi gitu. Oh, iyalah rumahnya yang banyak. Kalau lo tas lo berapa, Nop? Nop. Nop. Pergi. Gimana sih mbaknya? Mbaknya ya di sini ya? Nah, jadi ini kasur aku tuh. Pin gitu. Ada ininya apa namanya? Mickey Mouse. Ya ampun, ternyata Dinar itu ya kayaknya dewasa banget gitu ya. Ngobrolin konten dewasa, tapi bocah banget ya anaknya ya. Iya, nih kuku juga sampai warna pink. Tadinya biasanya kuku aku tuh Mickey Mouse, itu semuanya Mickey Mouse. Jadi yang nggak kenal dekat sama Dinar harus tahu ini ya. Iya dong. Jadi tidak mungkin lah om suka sama aku gitu kan. Kebocah banget rumahnya juga tuh, sampai HP-nya juga Mickey Mouse, guys. Nggak ada yang bukan Mickey Mouse, semuanya Mickey Mouse. Oh, mantap gitu. Ya. Wardrobe aku di belakang. Oh, ini ada lagi nih di sini, guys. Ada guys, ada wardrobe. Ini wardrobe aku kalau mau DJ. Oh, gelap ya? Iya, mana lampunya, Nov? Ini ada. Di belakang sini lampunya. Wow, baju favorit lo apa, Dinar? Aku ada baju dangdut, tenang. Baju dangdut banyak nih, baju-baju dari desainer dulu. Banyak baju-baju buat show. Mantap. Ada kebaya juga buat ke undangan kan, kalau akunya belum kawin jadi ya minimal aku ke undangan orang dulu lah gitu. Bajunya kecil-kecil ya, Nov? Ya bajunya kurang bahan. Mana liatin satu dong, Din? Enggak, kalau ini masih penting di sini ya. Iya, masih penting. Mana yang kurang bahan? Ini tuh ya, harganya itu bisa 5 juta satu tapi kurang bahan semua. Kok bisa sih? Mahal banget. Ini tuh dari desainer belinya itu kayak kurang bahan gitu. Bacaannya udah 69. Nah, kurang bahan dulu beneran deh. 69 tuh angka ya, Nov? Iya, angka. Loh, bajunya tuh itu 5 juta, guys, tapi harga kayak gini. Harganya tuh kayak gini. Buat DJ. Coba nampak kan. Iya, nih tolong kau yang. Itu bajunya tuh kurang bahan semua. Oh my god. Bajunya ini bapak tau gak nih baju ini nih? Ya enggak dong, kalau ada. Makanya ini taruhin di belakang biar bapak gak kepo. Oh, gitu loh. Dasar. Seperti itu lah, panas sih. Iya nih panas. Gak ada AC. Oke, tuh Dinar tuh ya. Aku tuh pencinta make up juga, guys. Oke. Tuh, ini eyeshadow. Eyeshadownya banyak tuh. Bisa make up sendiri lah ya. Bisa, aku tuh kadang-kadang. Ada gangguan pencernaan ya? Aku tuh tahu nggak, aku tuh tipikal orang yang nggak mau ngeden. Kalau lama ngeden terus pakai ini, jadi iklan ya ini ya, udah ada iklannya lo gue. 30 juta kan ini dia. 30 juta. Jangan lo. Langsung build in lo. Eyeshadownya banyak, guys. Belum yang di mobil yang dipakai syuting. Nih ya, Dinar tuh. Seorang DJ begini kerjanya nih. Iya, eyeshadownya banyak. Ini kalau aku nge-DJ mah ini cepet habis, tapi gara-gara corona ya jadi ini tuh awet, semuanya tuh masih penuh. Kalau nge-DJ kan seminggu 3 kali atau 4 kali nge-DJ terus make up-an kan. Iya. Abis make up-nya, kalau ini mah enggak. Kalau lu suka nonton TV, nonton apa, Dinar? Film dewasa. Ini apa? Kenapa sih kamu nyimpen sepatu di kamar? Ada sepatu. Oh, ini tuh sepatu yang baru beli kalau enggak salah. Oh, sombong ya, mahal nih kayaknya nih. Enggak lah, biasa lah itu mah harganya. Kalau kets baru. Emang tadi apa sih, Di? Nop, enggak tahu. Kamu baking powder. Jadi aku tuh kalau enggak ada kerjaan, tiduran sambil nonton atau Netflix. Semua pokoknya film di Netflix udah aku tonton. Nonton Korea dong? Enggak. Brazil. Pantesan. Suka enggak nyambung sendiri. Pantes. Di Indonesia itu lebih rame Korea, jadi kadang-kadang aku tuh enggak pengen. Pasti mereka tuh ngomongin apa, dan aku juga kalau aku ngomongin film yang ini enggak ngerti. Enggak ngerti. Gitu enggak ngerti. Jadi fansnya aku sama teman-teman suka beda. Beda sendiri. Ya. Kalau bapak sih nonton apa? Kalau bapak nonton YouTube-nya Ustaz Ujang Bostami. Ya ampun, setan apalah itulah. Ada-ada aja. Jadi kamar garis perawan yang mana? Ajay. Oh, kamar Ajay. Ada kamar Ajay. Tapi jangan kamar Ajay, di bau.
Oke. Tadi kita belum lihat koleksi sepatunya nih. Oh, koleksi sepatunya lagi berantakan di bawah sebagian. Nah, itu boots Louis Vuitton. Itu di mobil sebagian kalau enggak salah. Udah pada di kan mungkin sini ada. Iya. Ntar lebih banyak lagi. Oke. Okay. Ini lagi aku lagi pesen lagi satu ini. Satu lemari lagi karena aku nanti akhir tahun mau shopping. Asik, ikut. Ikut, ayo aku bikin konten. Ikut, ya kan? Bikin konten. Maafin mantan. Aku beli jam tangan. Kamu sukanya beli itu ya? Dari kalau suka misalnya punya uang sukanya beli apa? Beli tas. Kok dikit ini tasnya? Kurang banyak. Ada nih, masih ada nih di sini nih. Ada di mobil juga kayaknya 3. Cucu. Ya, terus apalagi ya yang aku suka beli itu lupa. Ini ya, kayak high heel gini gitu ada lumayan harganya. Iya ya. Mm-hmm. Karena agak pendek lah ya. Ya udah terima kasih Dinar udah ngajak main-main ke rumahnya. Rencana mau beli lagi ya? Insya Allah ini lagi ngumpulin duitnya ya kan. Ya pengennya banyak banget, pengen beli rumah, pengen beli mobil lagi. Cuman kan kemampuan wanita ya kan. Jadi ya kita harus merintis lagi tuh. Kalau yang instan-instan jadi jago banget. Iya, bener. Wah, ternyata dia pekerja keras. Aku pekerja keras. Enggak mengharapkan om-om ya? Enggak dong. Maya tahulah kalau aku pekerja keras dan aku tuh tidak apa orangnya tidak sombong kan? Iya, betul. Tidak ya, sombong, aku, baik hati, ramah baik. Dan aku selalu menghargai orang siapapun itu tukang parkir pun aku suka menyapa tukang parkir, satpam, security semuanya aku sapa. Pokoknya semua yang kenal Dinar secara dekat tuh Dinar tuh orangnya baik banget. Beda asik banget dengan image yang di luaran ya. Seperti itulah ya udah Bu Mai, ayo thank kita makan. Thank you ya. Terima kasih. Makasih ya sudah datang ke rumahku. Bye bye. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Dinar.